Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ana wa naqra' bi ulumihi darin amin. Wa syu'batuhu wa saqiyatuhu wa sadasuna wa ihtirasuhu. Bil aqli wa syurbi anil harawah. Cabang iman yang ke-38 adalah menjaga diri pada makan dan minum dari yang haram. Jangan sampai kita makan minum yang haram. Diusahakan jaga segala jalan. An Abi Bakr Siddiq dari Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qala, dari Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qala, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhun al-jannata jasadun muziyan bi'arab. Tidak masuk ke surga jasad yang diberi makan dengan yang haram. Jadi jasad enggak masuk ke dalam surga kalau diberi makan yang haram. Jadi jangan sampai jasad kita makan yang haram. Tanbih ini satu peringatan yang bagi dan arti sebagainya bagi seorang hamba tidak akan mendapatkan mengkhawatir ayat mula pada kalau mengenal arti masih ada Syekhu Abdul Din Azhar Al Azhari. Sebagainya bagi seorang hamba apabila dia makan ya di sisi seseorang daripada saudaranya, jadi makan ya, makanan orang, bahwa dia berkata setelah selesai dari bermakan, dia berkata apa yang pernah diamalkan oleh Syekh Abdurruddin Al-Azhari, apa bahwa dan dia itu adalah Allahumma inkana hazatu al-mahalatan fawasib ala sahibihi wa ajazi wa jazihi khairan. Ya Allah, jika ada makanan ini halal, luaskanlah atas yang punyanya dan balas olehmu akan dia dengan balasan kebaikan. Ya. Ini kalau kita makan makanan orang. Wa in kana haraman, dan jika makanan itu haram, au subhatan atau subhat, maka ampunilah aku dan aku dari dia. Warto anni ashabat jami'at yaumul qiyamah. Dan buatlah itu daripada diriku akan orang-orang yang mempunyai tanggungan pada hari kiamat, mempunyai tanggung jawab pada hari kiamat. Jadi ada orang yang pernah kita zalimi, ya kita ya enggak tahu apa, enggak mengenal gitu, atau lupa. Kita minta sama Allah supaya Allah buat ridha dia kepada kita. Dan kadang ada orang yang tersakiti yang kita enggak tahu. Wa in kana haraman, dan jika dia itu haram, au subhatan, mirahmatika ya rahmat rahim. Wa yang bagi nasiyahnya merupakan ayat pula ayat pula bahwa dia berkata idza du'iya, apabila diundang ila ta'amin, kepada makanan yusabtu bi ilmihi, yang dilakukan pada kehalalannya. Dia berkata mastaqbalahu syekhu syahrani, apa yang pernah diamalkan oleh Syekh Sya'rani, bahwa dan dia itu Allah
minal akli daripada makan, min azal fa'ami daripada ini makanan, alladzi du'itu ilaihi, yang aku diundang kepadanya. Fa'ilal tahmini minuhu, maka jika engkau tidak jagai aku darinya, balad pada aku, maka janganlah engkau tinggalkan dia. Yukimu pibati tinggal di dalam perutku. Jadi apa? Keluar. Jadi keluar dari dia buang air besar. Jadi dia makan keluar. Kan ada suka begitu pak. Jadi kita makan keluar aja. Masuk buang air. Ada juga yang muntah dari mulutnya. Poin karena wain jahatau yukimu ibadni pakmi, dan jika engkau jadikan dia tinggal di dalam perutmu, maka jagai aku minal ukui daripada jatuh bil maasi dalam kemaksiatan. Allati tansha'u minhu adatan, yang timbul daripadanya biasanya gitu. Jadi biasanya secara ada, ya, secara ada, ya, jatuh maksiat, ya, kalau habis makannya haram, akan terjadi maksiat. Ainat takmini minal ukui minal maasi, maka jika tidak kau jagai aku daripada jatuh dalam maksiat, faqbal istighfar, maka terimalah istighfarku, maka terimalah istighfarku. Wardu'ani ashabat tabi'ati, dan buatlah rindu daripada aku akan yang mempunyai tanggung jawab. Minta dibuat rindu. Fa'inlah taqbal istighfari, maka jika tidak engkau terimakan istighfarku, walau tartaqum anni, dan tidak engkau berterima mereka dariku, fasobirni ala azabi, buat sabarlah aku dari atas siksa. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha ini, wahai yang lebih sayang dari yang sayang. Kita minta kayak begitu. Kada bisyarti wasiat syekh yang kami ini Ibrahimah al-Mahmud. Begitulah keterangan dalam syarah wasiat syekh al-Kamil Ibrahimah.